Oke guys, ini ada motor Sonic. Katanya nggak bisa di starter. Nah. Nah, bunyinya cetek-cetek doang. Di sini kita langsung nuduh ke dinamo. Kenapa bang, kok nuduh ke dinamo langsung? Nggak ke bendik atau ke aki? Soalnya gini, motor Sonic itu mesinnya sama dengan CBR. Pokoknya untuk kelas mesin kali 6, kebanyakan rusak itu di arang starternya atau di dinamo starternya. Kenapa sih bang, kok cepet banget rusak atau mudah rusak gitu dinamo starternya? Soalnya kompresi yang didapatkan oleh mesin ini itu gede banget. Coba kalian selain motor-motor yang Sonic CB150R yang mesin kali 6 atau kali 15 pun sama. Kalau mesin yang masih sehat, coba kalian selam, pasti keras banget. Nah sekarang saya mau buka dulu dinamo starternya ya guys. Nah ini dinamonya udah dibuka. Dibuka, posisi motor harus dimiringin. Nah miringnya gini, ya rollingnya nggak tumpah tuh. Rollingnya tumpah kalau nggak dimiringin. Oke lanjut, kita buka dulu. Ini pakai kunci 7. Ini arang starternya putus. Arangnya putus, kita perbaiki. Nah, sekarang kita bersihin dulu semuanya. Langsung kita pasang lagi. Jadi dibersihin dulu. Ini yang digosokin dulu. Oke, lanjut gaspol. Dipretelin semua tuh sampai ujung-ujung. Dipretelin semua. Sekarang kita rakit, kita ganti yang namanya arang starter. Gaspol.
Yoi. Ini udah dipasang semua. Sekarang kita tes hidup. Hidup, guys.